kenapa olahraga itu sangat penting. Ini yang saya rasakan, ya kan. Saya nggak, umur saya nggak muda-muda banget. Sekarang saya udah memasuki usia yang tidak muda, tapi saya selalu ngerasa saya punya spirit jiwa muda. Nah, kenapa? Okay guys, kita aerobik dulu ya, biar sehat, biar bugar, biar imunnya kuat, biar corona tidak datang ke dalam tubuh kita. Ayo kita olahraga. Okay, di sini pemanasan dulu. Ya, pemanasan. Ya, pemanasan. Ya. Ini bagus buat stretching juga, buat pemanasan juga. Oke. Aerobik ini badannya gerak semua guys, jadi seluruh anggota tubuh, kaki, tangan, kepala bergerak semuanya. Nanti kita akan latihan perut ya. Nah, ini yang biasa saya lakukan dari muda sampai sekarang, saya nggak pernah lepas olahraga. Makanya alhamdulillah saya ini orangnya jarang sakit, alhamdulillah, mungkin karena saya rajin berolahraga. Nah, saya juga berharap kalian juga untuk harus mementingkan olahraga ya. Nah, ini adalah sebagian gerakan-gerakan aerobik ya. Nanti kalau saya selesaiin panjang guys, sampai 1 jam. Yuk kita aku kasih tahu latihan perut. Maaf ya kalau misalkan gerakan-gerakannya agak belum terlalu benar, saya juga masih belajar. Oke guys, kita latihan perut ya. Oke. Guys, selesai juga latihan olahraga kita atau aku hari ini. Nah, saya harap kalian juga mau melakukan olahraga. Nah guys, kenapa olahraga itu sangat penting? Ini yang saya rasakan, ya kan. Saya nggak, umur saya nggak muda-muda banget. Sekarang saya udah memasuki usia yang tidak muda, tapi saya selalu ngerasa saya punya spirit jiwa muda. Nah, kenapa? Karena saya dari muda saya selalu melakukan olahraga. Nah, saya olahraga itu seperti makan. Jadi saya kalau badan saya atau tubuh saya nggak olahraga, badan saya nggak enak. Seperti halnya perut saya kalau nggak, belum makan, saat makan kan sakit. Nah, itu halnya juga sama seperti tubuh saya. Kalau misalkan aku telat nggak olahraga, misalkan seminggu aja, badanku tuh nggak enak, kayak nagih gitu. Jadi saya harus lari, harus keluar keringet. Nah guys, nah tentunya juga kan sekarang lagi pandemi begini ya. Ayo, jangan malas berolahraga. Kalau stres, mikirin segala problem-problem kehidupan, jangan lari-lari kemana-mana, jangan lari-lari ke narkoba, jangan lari-lari ke, pokoknya ke negatif-negatif, jangan, berolahraga aja. Nanti insya Allah kalau dengan rajin berolahraga, kita punya jiwa yang sehat, punya badan yang sehat juga, punya pikiran yang sehat juga. Jadi insya Allah tidak lari kemana-mana. Okay guys, thank you for watching. Saya Sasa Bunyamin. Bye-bye.